Hai, selamat datang ke Supply Gaming. Check out my new favorite channel. It is so good. Oh my god. Look at it. Do it! Just do it! Oke, kat sini ada satu jenama kasut iaitu Skechers edition yang terbaru. Oke. Okay. Edition yang kedua. So dekat sini saya nak ceritalah betapa susahnya nak mencari produk ni. Tiga tempat saya cari. Tiga tempat. Kalau nak beli depan-depan lah. Kalau nak beli depan-depan, make sure call dulu center tu supaya dapat tempah lah. Tapi sekarang ni, setakat ni saya pergi, kebanyakan stok dah tak ada. So kena beli online lah dekat Skechers HQ dia. Dekat Shopee pun ada. Memang berbaloi lah saya rasa. Perbezaan dia, kalau dekat beli dekat depan-depan center dia, dapat paper bag dengan receipt lah. Paper bag dengan receipt. Kalau online, saya rasa tak ada lah kalau online. So sebab tu saya beli depan-depan, so dapat paper bag dengan receipt. Okay kan. Tapi so, kedua-dua ni original. Kedua-dua memang original. Itu yang saya pastilah. Yang orang center tu cakap, pekerja dia. Kat sini saya ada sebuah kasut edition Luffy. Edition monkey di Luffy. Jom. So sebelum saya unbox, jom kita tengok. Okay, jom. Macam biasa dalam ni ada plastik dia lah. Ada logo-logo Cool Crew dia. Cool Crew dia. Tak pasti nampak ke tak. Cuba fokus. Okay, let's go. Okay, maaf lah kalau lighting tak cukup cantik, tapi dah buat yang terbaik. So, ini je lah dalam tu edition yang terbaru. So, saya buka dulu. So, saya buka dulu. So, ni lah dalam kotak dia. Tak ada apa-apa sangat. Tak ada apa. So, kita letak tepi dulu. Kalau tengok kotak dia pun macam ni je, kotak dia. Ni kotak dia One Piece. Itu semua Oda. Okay. Tak ada apa kotak dia. So design baru ni agak menarik lah bagi saya, kerana apa, dia bergabung dengan design getah tayar tak silap saya. Ni design ni, katanya. So memang tahan lah dari segi tapak dia. Ini edition Luffy ya. Tak silap saya edition Franky tu dia tak bergabung, tak silap saya lah. Dia tak ada benda ni, tag ni ada kosong. So nak nampak dia lah. So ni nampak memang terasa lah dia punya getah tayar tu. Memang sebiji lah. Tengok ni Skechers dalam ni. Jahitan dia memang sangat kemas guys. Jahitan dia agak cantik di situ. Cantik bagian depan. Tag dia yang dia tak sama macam edition dia macam dulu. Nampak karakter dia, tapi dia lebih kepada lambang-lambang kapal dia macam tu. So ni tag dia. Tag biasa je. Setakat tag biasa je. Ni. And ada gabungan dia daripada syarikat lain. Memang. So dia kita tengok dalam dia. Dalam dia tak ada apa sangat. Dia tak macam design yang lama. Design lama lagi nampak menarik lah. Tapi saya rasa yang design baru ni pun agak nice juga lah. So ni design. Ini saiz perempuan Ini saiz perempuan. Nanti kalau nak video kasut Franky boleh komen Sebab saya pun ada kasut video Franky punya. Okay. Kalau yang Franky punya. Franky punya saya beli saiz lelaki. Saiz 9.
itu pun dah tak ada stok. Kurang dapat stok lah. Kayaknya macam susah nak dapat. Dapat tu kira untung lah. Ni dalam dia sole dia. Dalam dia sole dia. Sketches agak lembut, ringan. Ni belakang dia. Di belakang dia. Material dia boleh nampak ya. Tambah sketches. Yang menarik dia di sini kasut ni. Dia bergabung dengan apa tu ni lah, tayar ni. Memang menarik. Yang Frankie punya tak silap saya tiada lah. Dia tak bergabung sebab kosong je. Dia Frankie punya pun tak ada tag ni. Tapi tak silap saya Frankie tu lagi ringan. Lagi ringan daripada yang ni. So maybe yang ni tahan lasak lah. Tahan lasak Luffy punya. And tak silap saya yang ikut design ni Zoro dengan Sanji pun ikut design ni. Design ni eh. Tapi dia. So kalau nak beli boleh lah saya suggestkan. Memang kuatilah sebab kasut-kasut yang limited edition yang lain kan semuanya 500 ke atas. So kasut Skechers ni 460 dah boleh dapat. 460 dah boleh dapat dah kasut ni. Memang puas hati lah. Memang puas hati. Okay, lambang dia. Okay. Macam mana? Cantik. Pada kalau nak video Frankie boleh komen. Saya akan buat video Frankie tu dalam masa yang terdekat lah. So ni sketches dia. And paper bag dia pun paper bag biasa je. Kalau nak beli online pun boleh je. Paper bag dia biasa je. Dia tak ada apa-apa pun yang special. Cuma nampak nak nampak menarik kan. Ialah benda mahal. Naklah dapat full kan. Macam itulah. Pasang dia. Ni yang perempuan eh. Kalau yang lelaki punya tak silap saya lambang dia semua lebih besar lah. Dia gabung dengan tayar. Brand tayar getah. So check it out.